Kembali di Kompas Siang, Saudara. Proses pemindahan jenazah pilot helikopter PKI WN milik PT Intan Angkasa Air Service terus dilakukan. Tim gabungan TNI Polri diberangkatkan ke Distrik Alam Papua Tengah untuk membawa korban. Tim gabungan TNI Polri akan diberangkatkan ke Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah untuk membawa jenazah pilot Glenn Malcolm Conning. Korban adalah pilot helikopter yang mengangkut tenaga kesehatan yang dibunuh kelompok kriminal bersenjata. Pemberangkatan akan menggunakan 3 helikopter yang mengangkut tim Satgas Nanggala, Satgas Damai Kartens, dan tim Inavis Satreskrim Polres Mimika. Jenazah saat ini masih berada di Bandara Alama, tepatnya dalam helikopter. Sementara para korban selamat berada di puskesmas. Dan berapa ini banyak? Dari Satgas Nanggala, ya dan yang jelas 3 heli dipersiapkan untuk persiapan evakuasi. Yang sudah berangkat ada berapa heli, Komandan? Belum ada? Belum ada. Kita masih menunggu cuaca di atas. Komandan, apakah pemerintah setempat seperti kepala puskesmasnya juga akan dilibatkan, Komandan? Tidak, ini karena untuk evakuasi. Okay. Siap. Tidak ada masyarakat yang akan dilibatkan. Helikopter Intan Angkasa Air Service nomor registrasi PKI WN mengangkut 6 penumpang hilang kontak kemarin saat berangkat dari Bandara Moses Kilangin, Kota Timika menuju Distrik Alama. Satgas Damai Kartens memastikan pilot asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Conning, tewas ditembak kelompok bersenjata. Helikopter yang dipiloti oleh Glenn Malcolm Conning dan ditumpangi 4 tenaga kesehatan serta 2 anak berangkat dari Bandara Moses Kilangin Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah menuju Distrik Alama. Pilot helikopter milik Intan Angkasa Air Service tersebut ditemukan meninggal dunia, sementara 6 penumpang berhasil dievakuasi. Polres Mimika menyelidiki penyebab pasti pilot helikopter yang ditemukan meninggal dunia saat tiba di Distrik Alama. Bahwa pilot yang heli yang kedua yang sekarang lagi di Mimika itu menyatakan pilot heli dari maskapai Intan itu terlilit masih di dalam heli dan terdapat bercak darah. Setelah kita pastikan, kita sempat berkomunikasi sebentar dan pilot itu sementara ya masih juga dinyatakan meninggal. Tapi kita belum berani memastikan penyebabnya itu. Ya, belum. Penyebabnya belum tahu. Dan ini masih informasi awal ya, karena untuk penumpang itu selamat semua lagi dievakuasi di puskesmas. 6 penumpang selamat dari insiden helikopter di Distrik Alama, Papua Tengah, yaitu Kolairek Gwijangge, tenaga kesehatan, Hasmaya Bidan, Demianus Pakage, tenaga kesehatan, dan 3 anak-anak, yaitu Ferni, Nami, dan Hafidan. Semuanya selamat dan saat ini dievakuasi ke puskesmas terdekat. Sementara 1 pilot meninggal dunia, yaitu Glenn Conning Malcolm. Satgas Damai Kartens memastikan pilot asal Selandia Baru itu tewas ditembak dan helikopter dibakar oleh KKB di Distrik Alama Mimika, Papua Tengah. Humas Kasatgas Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno mengatakan, saat tiba di bandara, pilot dan penumpang dikumpulkan di lapangan. Sebelum pilot ditembak, sempat terjadi cekcok antara KKB dan pilot. Sementara penumpang yang selamat berhasil dibawa oleh warga ke Puskesmas Alama. Pilot yang merupakan warga negara New Zealand membawa 4 orang penumpang terdiri dari 2 orang laki-laki dewasa, 1 anak, dan 1 bayi. Mereka merupakan tenaga medis yang ada di Distrik Alama, terbang menuju ke Distrik Alama. Tiba di lokasi, di landasan helikopter, mereka kemudian dicegat oleh sekelompok orang, yaitu KKB, menggunakan senjata api, kemudian diturunkan dari helikopter, dikumpulkan di lapangan dekat landasan helikopter
dan disitulah pilot kemudian dieksekusi. Distrik Alama merupakan distrik yang terisolir, hingga hanya bisa dijangkau menggunakan akses udara saja. Pihak Satgas Damai Kartens pun mengutuk aksi keji terhadap korban. Perbuatan KKB yang masih menyandera pilot Susi Air, Mark Mertens, dan kabar KKB yang hendak melepaskan pilot itu dinilai hanya propaganda belaka. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui situasi terkini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Salmawati, di Lanut Yohanes Kapiau, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Salmawati, untuk saat ini bagaimana kondisi para korban yang juga para tenaga medis yang saat ini dibawa oleh pihak gabungan TNI Polri? Selamat siang, Harjono dan juga saudara. Dapat kami laporkan hari ini akan dilakukan evakuasi terhadap para korban yang selamat, di mana terdapat 6 korban yang selamat yang terdiri dari 4 tenaga kesehatan, 1 bayi, dan 1 anak-anak. Berikut identitasnya yakni Coralia Gujangge, Demianus Pakage, Naomi Kamu, Hasmaya, Perni, dan Hafidan. Seluruh penumpang ini dilaporkan dalam kondisi selamat, namun dalam keadaan masih trauma, Harjono dan saudara. Perlu diketahui, para penumpang ini menggunakan helikopter milik PT Intan Angkasa PKIWN dari Timika berangkat menuju ke distrik Ilama Kabupaten Mimika. Harjono dan juga saudara, informasi terbaru dari Kepala Puskesmas yakni Saulus Popnaingo bahwa para penumpang ini merupakan petugas puskesmas yang memang bertugas di distrik Alama ini. Dan kemudian mereka ini akan menggantikan 4 rekan lainnya yang ada di distrik Alama yang akan turun ke kota Timika. Harjono. Ya, Salmawati, untuk saat ini bagaimana upaya dari tim gabungan TNI Polri untuk menangkap dan memburu kelompok kriminal bersenjata terutama di kawasan distrik Alama? Baik, Harjono dan saudara, saat ini aparat TNI Polri serta jajaran Polres Mimika melakukan upaya penegakan hukum dan pengejaran terhadap pelaku. Namun untuk sampai saat ini pelakunya sendiri belum dapat disampaikan secara pasti dari kelompok mana. Harjono dan juga saudara, tadi informasi tambahan sekitar pukul 11.48 waktu Indonesia Timur telah dilakukan evakuasi terhadap jenazah pilot yakni Glenn Malcolm Koning menggunakan pesawat milik TNI. Harjono dan juga saudara, jenazah Malcolm Koning ini dievakuasi langsung dari dalam helikopter yang ia bawa di distrik Alama. Dan untuk informasi terbaru ditegaskan dari tim yang melakukan evakuasi bahwa untuk kondisi helinya sendiri masih dalam keadaan utuh. Harjono. Baik, kita harapkan bagaimana juga dengan kondisi korban dan juga pemulangan terhadap korban pilot pesawat asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Koning. Dan terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV dari Lanut Yohanes Kapiau, Salmawati.